Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri, pemirsa dan juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat yakin Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tengah berbahagia bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang Anda cintai. Doa dan harapan saya selalu, semoga kita diberikan keteguhan, diberikan semangat. Jangan sampai ikut orang-orang yang mengibarkan bendera putih, ya. Karena orang yang mengibarkan bendera putih dalam suasana seperti ini adalah orang-orang yang putus asa. Betapapun berat yang kita hadapi karena PPKM tampaknya juga akan diperpanjang, tentu bukan tanpa alasan kalau kemudian pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan yang tentu semangatnya dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, betapapun beratnya, pada saat inilah kita perlu meneguhkan hati, mengerahkan seluruh kemampuan untuk bersama-sama dengan pemerintah menghadapi pandemi ini. Dan terbukti setelah beberapa kali PPKM, terus ikhtiar vaksin yang terus gencar dilakukan, ada penurunan yang luar biasa penyebaran COVID di rumah-rumah sakit mulai berkurang dan angka kesembuhan juga meningkat. Moga-moga ini terus berlangsung sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang normal seperti dulu-dulu lagi. Kita bangkit lagi dari suasana yang seperti ini. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, para subscriber, sekarang saya tengah duduk di masjid kecil. Masjid ini memang masjid biasa yang dipakai untuk jamaah para santri putra. Santri putri ada sendiri tempatnya untuk berjamaah. Tapi masjid ini punya cerita. Tahun-tahun 2000-an itu para santri jamaahnya di satu tempat yang terbuka, sehingga kalau hujan sering terpercik air hujan. Terus terang saya sebagai pengasuh merasa sedih belum bisa memberikan masjid yang memadai, masjid yang pantas dan nyaman ditempati santri. Bahkan pada waktu itu kita sholat tarawih, karena tradisinya tarawih itu malam hari jam 2, kita kehujanan. Saat itulah kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan bagi kami untuk memiliki masjid. Kemudian ada seorang yang datang beberapa minggu kemudian yang menawarkan bagi saya untuk bisa pergi haji. Saya kemudian mikir kalau haji itu kan harus punya kemampuan, dan waktu itu tahun 2005 saya belum punya kemampuan secara material untuk bisa pergi haji. Kemudian saya bilang saya kepengen haji, cuma saya juga kepingin masjid. Terus orang itu tampaknya pulang lagi.
saya pikir sudah tidak jadi tawaran itu. Tapi kemudian 2 minggu atau 3 minggu kemudian datang lagi, ia mengatakan, "Bapak, akan kita bantu untuk bisa pergi haji sekaligus membangun masjid." Subhanallah. Nah, akhirnya saya memang tahun 2006 pergi haji, biayanya atas bantuan beliau, dan masjid ini dibangun juga atas dana dari beliau. Kedua beliau sekarang ini sudah wafat. Semoga-moga amalnya diterima, keburukannya diampuni dan ditempatkan di kedudukan yang mulia. Semoga niat baiknya membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan pemirsa, hari ini saya akan bertemu dengan para santri putri di kelas 7F. Ya, ternyata santri yang masuk di pesantren modern Al-Amanah ini rata-rata memiliki talenta yang luar biasa. Nanti kita akan bertemu dengan para santri itu. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Loh, ini kok putih sendiri? Belum punya seragam? Hah? Apa? Hilang? Hilang di jemuran? Oh ya, kan sudah dikasih nama semua. Hilangnya kapan? Hari Minggu. Jemurannya di mana? Di belakang atau? Di belakang ya. Ya. Lihat, lapor sering, ada banyak yang hilang. Lapor lo ya kalau hilang. Biar kita tahu kalau hilangnya sering mesti ada sesuatu yang lain. Jadi ustadzah di pesantren harus peka. Jadi, ngurus santri bukan hanya ngurus sekolah, tapi juga ngurus agar santri pasti aman. Baik, biar berkenalan satu persatu ya, nanti dibuka. Tapi lihat kamera, karena bapak ibunya ada di dalam kamera. Ya, namanya siapa, dari mana? Nama saya Nazrana Raya Fayaza dari Surabaya. Nama saya Pujianya Tapi Adila dari Sidoarjo Tamu. Nama saya Lauti Mitra Basari dari Sidokepung, Sidoarjo. Nama saya Nafisa Kirana dari Sidoarjo. Nama saya Nabila Maulida Zofiro dari Balongbendo. Nama saya Elisha Berta Artanti dari Kriyat. Nama saya Sintia Kalsenugro dari Sidoarjo Kedangan. Nama saya Sabrina Zahra Ramadhani dari Kedangan Sidoarjo. Nama saya Fayhana Dezalfa dari Sidoarjo. Nama saya Amelia Khairunisa dari Surabaya. Nama saya Saida Yaya Sabira dari Wanayu, Sidoarjo. Nama saya Aksin Turfani dari Surabaya. Nama saya Najwa Wadina Ramadhani dari Katimau, Kedaman, Gresik. Nama saya Wulan Ramadhani dari Krian, Barang Kerajaan. Nama saya Nabila Talita Ahmad dari Surabaya. Nama saya Griselda Brina Felicia dari Surabaya. Nama saya Tania Andin Aurelia dari Sukatana, Sidoarjo. Nama saya Tayanesa Saifuddin dari Buduro. Nama saya Siti Farida Hanum dari Sukatana, Sidoarjo. Nama saya Riana Naswa Arum dari Sidoarjo. Nama saya Abida Aisyah dari Areta dari Surabaya. Nama saya Safira Najma Faiza dari Surabaya. Nama saya Sabrina Ayuna Mira dari Waru, Sidoarjo. Nama saya Miran Ratuzakia dari Wonoayu. Nama saya Josia Jari Duvania dari Kalimantan Tengah. Nama saya Syafinia Iza Nurina dari Muduran, Sidoarjo. Nama saya Dewi Sedati Nafisatu Saliha dari Sidoarjo. Nama saya Daulah Indila Zainia dari Bojonegoro, Sumberjo.
Nama saya Berliana Nurusna dari Indriorjo. Nama saya Kalila Davina Ashifa dari Surabaya. Oh, dari Kalimantan Tengah. Mana yang dari Kalimantan Tengah? Oh ya, luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu di masjid ya. Di Masjid Baitul Khudur Wassa'adah. Diharapkan pertemuan ini karena tempatnya di masjid menjadi pertemuan yang membawa keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin. Sudah nangis semua ya? Sudah nangis belum? Sudah? Sudah nangis semua? Belum? Duh, rencananya kapan menangisnya? Ini kan lagu wajib. Bagi santri baru tuh menangis itu lagu wajib. Kok sampai tidak nangis itu malah aneh. Yang sudah nangis coba ngacung tangannya. Nah, yang sudah nangis. Sedikit ya. Oh, banyak ya. Yang belum nangis nanti siap-siap ya. Ya. Jadi jangan terlalu ditahan kalau ingin menangis. Ya. Karena menangis itu juga penting. Yang pertama menyehatkan mata. Yang kedua bisa mengeluarkan kegalauan. Kalau nanti rasa galau, rasa kangen, perjuangan ditahan terus, itu bisa sesak, kemudian sakit. Nangis saja enggak apa-apa. Dan teman-temannya yang menyaksikan jangan disorai. Nanti temannya nangis, oh tepuk tangan, oh jangan. Jadi simpati, didekati, dihibur, ada apa, tak belikan bakso ya. Biar senang teman-temannya, karena setelah kalian mondok itu ini bersaudara ya, bersaudara, sehingga namanya saudara ya harus saling membantu, saling menghibur, saling apa, menerima dan memberi ya. Jadi kalau saudara seperti itu kelebihannya di pondok. Kalau di rumah tidak seperti itu. Dan nanti kalau kalian sudah keluar dari sini sekian tahun yang akan datang, sudah dewasa menjadi pribadi masing-masing sesuai dengan tugas kehidupannya, teman ini berarti. Kalian bisa bertelpon ria dengan temannya untuk mengenang masa lampau ketika kelas 7 di pesantren. Itu akan lucu banget kalau kamu lihat 20 tahun yang akan datang ya. Karena bapak juga pernah ngalami seperti itu. Sampai sekarang usia saya sudah 62 tahun. Jadi masih banyak teman-teman di pondok dulu yang kalau ketemu ke rumah saya, sebagian ada yang jadi hakim di pengadilan di Tuban, di Tangerang, di Jakarta Utara. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi tabib. Kalau ketemu ya seperti dulu, manggilnya sudah enggak kiai, enggak apa, sudah anak. Seperti kalian manggil teman kalian itu rame banget dan itu indah sekali. Kebahagiaan yang luar biasa, walaupun masing-masing kita sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah punya cucu bahkan. Oleh karena itu manfaatkan kehidupan kalian bersama teman-teman, nikmati. Kadang-kadang kalau ada waktu senggang, kok galau, nyanyi bareng. Ya, baik, kita nyanyi bareng lagu Kerasan Mondok ya. Apal enggak? Apal, ayo. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Pusatkan
Ya, kita sudah menyanyikan lagu bareng, sekaligus di dalam lagu tadi ada isi yang luar biasa, yang kalau ada waktu senggang kalian bisa menyanyikan lagu itu, karena lagu itu saya yakin ditulis oleh seorang santri atau santriwati yang betul-betul berpengalaman, sehingga bisa merumuskan apa yang dialami santri ketika di pesantren dalam sebuah lagu yang pendek. Yang pertama, orang tua kalian bertambah. Kalau di rumah ya ayah bunda kalian, bapak ibu kalian. Sekarang di pesantren tambah ustadz, ustadzah, pak yai dan bu nyai. Sekarang saya orang tua kalian, bu nyai, ibu kalian. Ini harus dicatat. Engko ada apa-apa wadulnya ke rumah sana. Apalagi kalau rumahnya pas Kalimantan. Apa ini piring saya hilang, rumahnya Kalimantan. Masa kirim piring dari Kalimantan? Seperti ini, bajunya hilang. Sudah lapor belum? Rumahnya mana? Surabaya. Itu kalau lapor kepada orang tuanya akan bingung. Waduh, di mana carinya? Masa hilangnya sini dicari di Kenjeran? Akan lapor. Sudah laporan belum? Belum, lapor, harus lapor. Mungkin jatuh, mungkin ketumbuk dengan temannya, ya. Itu memang, jadi orang tua kalian bertambah. Yang kedua, kalian bisa saling belajar. Di pondok itu pendidikannya bukan hanya di kelas. Di kamar itu juga ada pelajaran di sana. Sekian banyak anak itu kalau disuruh cerita, ceritanya beda-beda. Ada yang masa kecilnya indah gitu. Orang tuanya menyayangi, kehidupannya tidak kekurang suatu apa-apa. Tapi ada kehidupan, ada temanmu yang ceritanya tidak ada indah-indahnya. Orang tuanya tidak ada, ikut neneknya. Kakek juga sudah ada, dan neneknya terbatas. Tapi dia ingin mondok, akhirnya bilang neneknya, "Cu, saya juga kepingin kamu mondok, tapi nenek tidak bisa membiayai seperti anak-anak yang lain. Gimana? Enggak apa-apa, Nek. Yang penting saya bisa mondok. Kalau enggak dikirim uang juga enggak apa-apa. Nanti saya enggak sarapan, enggak apa-apa." Ada yang begitu. Jadi tidak semua yang di pondok itu ceritanya baik-baik. Oleh karena itu, kalian juga harus, kalau berlebih jangan ditunjuk-tunjukkan. Ya, syukur kalau kamu tahu teman kamu yang kesulitan dan dia nggak bisa sarapan, ayo sarapan dengan aku tak beli satu, nanti kita makan bareng-bareng. Nah, berkah ya, makanan yang dimakan bareng dengan temannya menjadi makanan yang berkah. Kemudian juga di pesantren juga belajar dari temannya, di antara teman kalian punya bakat banyak loh ya. Banyak yang punya kemampuan, punya bakat. Saya pikir semua punya bakat. Ini guru-guru kalian sudah mencatat ini, bakat-bakat yang kalian miliki. Itu ada Elisa mana, Elisa? Wah, dari mana Elisa? Krian? Karate, jangan macam-macam sama Elisa loh ya. Gitu. Dia punya bakat karate, sabuk biru. Kalau gini jadi joget nanti ya. Ya, dikembangkan nanti di pondok, ada karate juga, ada silat juga. Bagus.
ada juga Akstrin. Mana? Kamu bisa nari remo ya, yang kering kecering kerincing kerincing gitu ya. Dasar bagus ya. Quinsania. Mana? Weh, kamu punya bakat pantomim. Pantomim seperti apa dah? Oh, gini-gini. Oh, misalnya buka pintu gitu ya. Pintu, gak ada pintunya tapi. Makan, gak ada makanannya. Wah, enak itu. Kamu bisa makan setiap hari tanpa harus ada nasinya. Coba, coba. Ditunjukkan ya, kayak apa. Ini kita saksikan ya. Tapi gak boleh tepuk tangan di masjid ya. Ya, kita saksikan. Pintunya lama itu, sulit kuncinya ya. Enggak boleh tepuk tangan ya. Silakan ya. Subhanallah ya. Pintunya rusak tadi ya, atau kuncinya tertinggal. Oh, lupa. Maka kok angel banget buka kunci ya. Luar biasa. Ayo, kalau di masjid baca apa? Subhanallah ya, tidak tepuk tangan ya. Ayo bareng-bareng. Subhanallah. Ya. Kemudian Daulah Iklilah ya. Mana Daulah Iklilah? Yang mana? Kamu punya bakat apa, Dok? Drum band? Apa? Senar drum itu apa? Oh, yang itu. Tek tek. Iya. Di alam mana ada drum band-nya? Ada ya? Iya, iya, iya. Laudi Inggit. Mana? Gambar. Gambar apa? Biasanya. Oh, kaligrafi. Oh, bagus. Tidak gambar orang ya? Tidak. Kaligrafi ya. Sayyidah Yahya. Punya apa kata apa kamu, Dok? Hah? Pidato bahasa Arab. Dari MI atau dari SD dulu? MI, MI mana? Oh, di Tulangan ya. Itu ada Griselda, mana? Oh ya. Punya apa itu? Bahasa Inggris ya. Pidato bahasa Inggris. Ya banyak, luar biasa. Kali bisa belajar dengan teman ya. Di kamar kadang-kadang perlu ada acara sendiri. Ayo, kamu yang punya tuh bahasa Inggris walaupun sedikit, kamu yang tari remong, kamu yang apa pidato bahasa Arab, kamu yang pantomim dalam sebuah kamar untuk menghibur, saling menghibur. Ini sudah nangis itu, nah, satu di antaranya sudah nangis, nangis yang tanda kerasan itu ya. Ya baik. Jadi di pesantren juga belajar bagaimana menghormati guru. Tadi di dalam lagunya memuliakan guru. Karena di pesantren itu ada yang namanya berkah. Berkah itu tambah manfaat. Mungkin ilmunya tidak banyak, tapi kalau berkah itu besok. Banyak orang yang di pesantren itu tidak banyak ilmunya, hanya belajar Fatihah. Tapi ternyata di kampung itu banyak orang yang pengen belajar Fatihah kepada orang ini. Padahal hanya surat Al-Fatihah. Jadi belajarnya itu aja, orang-orang datang itu belajar surat Al-Fatihah. Padahal banyak orang yang lain yang bisa surat Al-Fatihah. Tapi kenapa belajar kepada ini namanya berkah. Ilmu yang berkah. Moga-moga kalian ilmunya berkah. Amin, Allahumma amin. Dalam salah satu agar ilmu itu berkah adalah memuliakan guru, menghormati guru. Jangan ngerasani guru
Bapak punya guru sudah wafat. Secara berkala saya tetap mengunjunginya. Secara berkala saya mengunjunginya untuk mendoakannya. Dan putra-putrinya saya tetap menghormatinya. Walaupun Bapak sudah tua begini, kemudian putranya guru masih muda, saya kalau datang ke sana ya seperti layaknya seorang santri. Walaupun putranya guru itu masih muda. Kalau putranya guru ngomong apa, saya dengarkan. Kalau minta apa, kalau saya pas punya, tak penuhi. Dengan itu saya berharap ilmu yang pernah diajarkan oleh guru saya menjadi ilmu yang barokah. Dan sampai hari ini ilmu yang diberikan oleh beliau bisa saya ajarkan kepada lebih banyak orang. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang barokah apa tadi? Menghormati dan memuliakan guru. Selanjutnya di pesantren juga kalian belajar untuk bersabar, sederhana, mandiri. Karena cepat atau lambat nanti kalian juga akan sendiri. Tidak mungkin bapak ibu kalian akan nungguin kamu terus, bisa menyuapin kamu kalau makan. Ada itu anak santri putra, kalau makan masih disuapi, sehingga ketika mondok dia akan bingung, siapa yang mau nyuapin saya. Akhirnya ketika di pondok dia belajar nyuapin diri sendiri. Nah, kalau kalian bersiap, orang tua kalian pasti berbahagia. Anak kurek bisa mandiri, bisa menentukan arah hidupnya, dan alhamdulillah menjadi anak yang solehah. Karena di pesantren, kecuali belajar ilmu, juga belajar membiasakan amal yang baik, sholat jamaah, sholat duha, sholat malam. Apa sih yang paling berat di pesantren itu? Yang paling berat apa coba yang kamu rasakan paling apa? Hukuman. Hukuman pernah dihukum sudah? Apa hukumannya? Berjemur satu kamar. Wah. Ini berarti kamu membuat prestasi satu kamar paling. Wah. Makanya temannya jangan salah, kamu jangan nanti kita kena juga. Berjemur berapa jam? Kamu nanti jadi tambah hitam nanti. Ada yang pernah dihukum yang lain? Pernah. Kecuali hukuman tadi, apalagi yang paling berat? Apa? Bangun malam berat atau ringan itu? Ringan. Agak berat, agak berat. Tapi luar biasa. Santri putra kemarin ketemu dengan saya empat kelompok, rata-rata keluhannya sama. Yang paling berat adalah bangun malam. Tapi anak putri luar biasa ini kelas apa itu? 7F ya. Bukan bangun malam yang berat. Yang berat diantaranya adalah hukuman ya. Berarti kalian sudah punya apa? Tradisi bangun malam yang luar biasa. Malam itu memang berat, memang sepi. Tapi di dalam keterangan agama dikatakan bahwa Allah seakan-akan langit turun ke langit dunia. Melihat siapa di antara kalian yang pada waktu itu tengah menghidupkan malam dengan sholat atau dengan doa. Kalau kamu minta dikabulkan. Kalau kamu minta ampun akan diampuni. Kalau misalnya kalian mendoakan orang tua kalian, akan dikabulkan. Berdoa untuk diri kamu sendiri juga akan dikabulkan. Itu keistimewaan malam. Jadi malam itu adalah saat yang sangat istimewa. Oleh karena itu, Rasulullah itu harus malam itu. Kalau kita sunnah, tapi bagi Kanjeng Nabi itu harus. Karena indahnya dan luar biasanya malam. Jadi kalau kalian masih kecil-kecil kemudian bisa bangun malam, kemudian sholat bareng dua rakaat, kemudian berdoa, sebenarnya kalian sedang ada di majelisnya Rasulullah.
majelisnya orang-orang yang mulia, majelisnya para kekasih Allah, majelisnya para ulama, ya. Jadi luar biasa, dan itu kalian biasakan setiap hari untuk bisa bangun malam. Ya kadang-kadang kalau capek mungkin ya tidak, tapi paling enggak kalau kamu sehat setiap hari dibangunkan di malam hari. Harus antri makan, antri mandi, antri. Kalau tidur gimana kalau tidur? Nah, tidurnya seperti pindang. Hah? Tapi bisa tidur kan? Ah, bisa, alhamdulillah. Ada yang belum bisa tidur? Ada? Belum bisa tidur malam karena biasanya tidurnya sendiri di satu tempat tidur. Sekarang mendadak harus berjejer dengan teman-temannya, dan ada teman-temannya yang kalau tidur seperti pesilat. Hari ini menghadap ke timur, nanti jam 12 malam kakinya ganti yang di timur. Dan kaki itu bisa menendang kepala teman-temannya. Ada enggak? Ada enggak teman yang seperti itu? Ada. Ikut hadir di sini. Nah, itu nanti diatur gimana. Kamu kalau kamu seorang pesilat, tidurnya di pojok sana ya. Jangan sampai bersama dengan kita, nanti kita kena getahnya ini ya. Ya, macam-macam seperti itu. Dan besok, Nak, kalau kamu sudah dewasa, yang kamu kenang itu yang sulit-sulit itu. yang sulit-sulit itu. Yang teman seperti pesilat kalau tidur, yang sulit bangun, yang nangisan, yang suka bercanda, yang kena hukuman, itu yang paling kamu ingat. Yang lain-lain enggak kamu ingat. Yang membuat kamu menangis itu yang kamu ingat. Dulu saya juga begitu, mengingat anak-anak yang seperti itu. Dulu itu ada anak suka ngompol. Anak putri ngompol. Bertahun-tahun itu ngompol sampai dibenci oleh teman-temannya. Pagi itu kasurnya mesti basah di kamar, sehingga banyak komplain dari orang tua, dari anu. Mungkin sampai 3 tahun ya mungkin. Sampai ahliyah di sini. Jadi SMP sampai kelas 1 sampai kelas 3 pasti ngompol. Sekarang sudah nikah, sudah sarjana, sudah jadi guru. Jadi guru. Padahal di pondok ngompolan tuh. Ada yang nangisan. Kalau nangis itu gulung-gulung. Anak putri gulung-gulung itu lekar nangis sampai bingung kita itu. Lalu masih di sana. Tapi orang tua kalian, orang tuanya hebat. Dia bilang kepada anaknya, "Nak, kalau kamu enggak kerasan enggak apa-apa. Kamu pulang enggak apa-apa. Bapak dan ibu yang mondok, kamu di rumah saja." Pada anaknya satu itu. Akhirnya memang anak itu kerasan, tapi gulung-gulung itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, ini kalian termasuk luar biasa. Hanya dengan belum satu bulan kalian sudah seperti rumah sendiri ini. Ini termasuk luar biasa kalian. Kalaupun misalnya masih ada kurang kerasan sedikit, lumrah lah, bisa. Kalau justru langsung kerasan itu malah aneh. Tapi kalau kalian masih berjuang, kalau nanti ibu, sudah pernah ada yang ketemu ibunya setelah di sini? Orang tuanya, bapaknya? Belum ya? Eh? Waktu di sawah, dadah gitu ya. Dadah, ananda sehat, gitu. Tolong kirimannya, ditambah. Iya, itu memang dalam suasana pandemi nanti, kalau suasana sudah baik, seperti dulu, ya. Kunjungan itu bisa satu bulan berapa? Dua kali ya, satu bulan dua kali kunjungan. Dan ini seperti tempat wisata, mau penuh bawa tikar, bawa rantang. Sampai saya tuh masuk rumah itu sulit,
karena dipenuhi oleh ayah ibu kalian, bawa rantang, bawa tikar, bawa bantal. Lalu sini nggak mau pulang, padahal mestinya kan 3 jam gantian. Enggak, mulai pagi sampai sore. Bayangkan kalau anak 2000 wali santri ngunjungin semua, sepenuh pondok ini. Ya, itu kalau masa pandemi, masa di luar pandemi. Kalau sekarang memang belum boleh, untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, agar kalian sehat, orang tua kalian sehat. Tapi tidak mengurangi bahwa orang tua kalian sama kangennya dengan kalian. Ya, sama kangennya dengan kalian. Tapi saya percaya kalian bisa ngatasinya. Para santri, itu pertemuan kita yang resmi. Tapi yang tidak resmi kan setiap hari ketemu kan ya. Kamu tinggal di kamar mana ini? Hah? Satu kamar enggak? Ya, berbeda kamar ya. Berbeda kamar. Nah, nanti biar kapan ini Bunyai yang kesana. Tapi Bunyai ya secara tidak langsung sering kesana. Saya juga sering keliling karena untuk memastikan kalian dalam keadaan aman, dalam keadaan baik ya, dalam keadaan penuh semangat. Karena kalian berbeda dengan di rumah yang kehidupannya dari jam ini terus ada jadwal yang ketat. Dan itu dimaksudkan agar kalian bisa menjadi wanita yang salehah, yang kemudian bisa memberikan arti terhadap agama kita, bisa memberikan arti terhadap kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang ya. Maka mulai kelas 1 kalian harus bisa menempa diri ya. Itu pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya, saya sangat berbahagia ketemu kalian di masjid ini. Semoga menjadi pertemuan yang penuh berkah. Yang kedua, saya juga berbahagia karena kelas 7J ya, 7F ya, 7F ini ternyata berisi santriwati yang rata-rata punya talenta. Guru kalian, ustadz-ustadzah kalian sudah mendeteksi bakat-bakat kalian yang insya Allah nanti sekolah juga akan berusaha memfasilitasi agar bakat kalian berkembang. Yang ketiga, saya juga berbahagia karena rata-rata kalian sudah kerasan. Kalaupun masih ada yang nangis-nangis, itu adalah nangis perjuangan. Dan perlu saya kabarkan kepada Bapak Ibu wali santri, putra putri panjenengan kumpul di sini rata-rata sudah kerasan. Mohon didoakan, jangan dikhawatirkan seperti dalam lagu tadi. Didoakan, ananda tengah sedang berjuang. Seperti putri saya punya 5 putra. Putra-putri, putri saya, ini Ustadzah Zanuba, sudah tahu belum? Belum, sekarang mendidikan di Al-Amanah Amanatus Salam di Wonosalam. Itu mondok seperti kalian. Di Mantingan itu 7 tahun. Saya mengunjungi 6 bulan sekali. Selama sekian tahun, belum pernah pulang tidak pada waktunya. Bahkan di kelas berapa 1 tahun tidak pulang. Di Mesir 4 tahun. Saya belum pernah nyambangi ke Mesir. Ternyata tidak disambangi ya tetap menjadi anak yang cantik juga, anak yang luar biasa juga. Ya. Kemudian yang kedua Gus Ulil, mondoknya 15 tahun. Saya juga jarang nyambangi, misalnya sekian bulan sekali baru nyambangi. Bahkan pernah ngabdi di satu pedalaman di Madura sana, 1 tahun saya tidak nyambangi, dan 1 tahun orang Madura tidak tahu bahwa dia di rumah punya pesantren yang jauh lebih besar ketimbang pesantren dia mengabdi. Kenapa saya lakukan begitu ya? Orang itu harus dilatih menjadi kuat. Kalau latihan ya bisa, kalau enggak latihan juga enggak bisa. Terus yang ketiga Gus Uli, Gus Iza, itu mondok dan kuliah 10 tahun.
Yang keempat, Gus Aji yang kemarin ada di rumah sebentar, ini sekarang sudah kembali ke Bogor. Yang kelima di Mesir, Gus Ain. Ini sudah 2,5 tahun di Mesir saya belum nyambangi. Ya alhamdulillah sekarang bisa apa? Video call. Ya. Dulu zaman Ustaz Zanub belum banyak video call. Artinya sama dengan kalian. Semangatnya apa? Agar mereka berlatih. Ya, kamu juga begitu berlatih untuk menjadi pribadi yang kuat, wanita yang kuat, yang solikah, yang kemudian bisa menunaikan tugas dengan baik. Terima kasih. Semoga menjadi pertemuan yang berkah. Akhiran. Wallahu wafiq ila wamil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dada ya. Dibuka sekedar dada. Itu ibu bapak kamu ada di dalam kamera itu ya.